tadi saya apa hanya ingin melihat kondisi harga-harga. Saya lihat harganya sangat baik, seperti bawang merah sangat murah, hanya 24.000. Kemudian telur, ini saya tanya sekilo kira-kira berapa, 22 sampai 27 juga sangat murah sekali. Dan yang saya senang juga ada pasar keliling, pasar murah keliling yang saya ini bisa menurunkan harga untuk beras, minyak, gula. Kira ini apa program baik dalam rangka bisa menurunkan inflasi di kota atau di provinsi. Ya. Ini dampak El Nino belum terasa sampai detik ini belum, tetapi juga semuanya memang harus kita antisipasi sehingga kita impor untuk tahun ini kita perbesar karena untuk cadangan strategis kita agar gejolak harga tidak sampai naik secara drastis. Yeah.